Kenapakah manusia takut dengan perubahan? Seth Godin dalam bukunya Lynchpin menyatakan ada otak yang dinamakan sebagai lizard brain atau otak cicak. Otak ini memang ada di dalam setiap diri manusia dan bukan sekadar ilusi atau teori. Dalam ilmu biologi, perkara ini disebut sebagai amigdala. Ia adalah bahagian otak yang berfungsi merespon rasa takut, marah dan nilai-nilai negatif. Amigdala ini selalu membuatkan kita hanya mahu mempertahankan apa yang ada dan sangat bimbang perkara baru yang di luar kebiasaan hidup. Apatah lagi apabila perkara itu membabitkan ancaman yang timbul, maka otak cicak ini akan cari jalan untuk selamatkan diri. Jika ada nyamuk yang mengganggu, ia akan segera menghancurkannya demi mengelakkan bahaya. Tetapi bila ada lawannya lebih seram dan mengerikan, seperti munculnya harimau, otak ini akan segera menyuruh kita lari. Ia memastikan kita tidak mengambil risiko. Dalam keadaan darurat, otak ini akan mengambil peranan. Dengan cepat, ia akan mengarah kita untuk berlawan ataupun cabut lari dari masalah. Inilah di antara alasan kenapa kebanyakan kita takut melakukan perkara baru yang di luar kebiasaan. Otak ini hanya akan mencari perkara yang selamat sahaja untuk kita. Ia tidak akan berani ambil risiko atau menghindari rintangan, bahkan sangat takut pada cabaran. Otak inilah yang menolak konsep-konsep baru dan segar sehingga kita menjadi manusia yang jumud dan tidak produktif, kreatif dan inovatif. Sebagai Muslim yang memiliki wawasan besar, jangan sampai kita dihalangi oleh otak ini. Bukanlah bermaksud kita perlu berani secara sombrono tanpa takut. Kita masih perlukan amigdala ini agar tindakan kita ditimbangi hati-hati. Namun jangan sampai ia menjadi penghalang untuk kita mencapai impian kita. Allah sendiri mengarahkan kita untuk thabat, yakni teguh hadapi rintangan. Idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Apabila kamu berdepan dengan musuh, hendaklah kamu tetap teguh menghadapinya dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya, semoga mencapai kemenangan. Suratul Anfal ayat 45. Ayuh kuasai dan kawal otak cicak kita yang disebut sebagai amigdala demi berani membuat perubahan. Usas Pro, Assalamualaikum.